Pemirsa, one way system atau sistem satu arah di Tol Trans Jawa akan diberlakukan saat arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mulai melakukan persiapan dari pendirian posko dan penutupan sejumlah titik tikungan. Rencana sistem satu arah ini diberlakukan mulai dari kilometer 25 di Cibitung hingga kilometer 263 di Brebes Barat. Rencananya pemberlakuan satu arah di Tol Trans Jawa di kilometer 263 Brebes Barat akan menjadi titik krusial saat arus mudik. Hal tersebut disampaikan pejabat pelaksana tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes, Mas Furi. Jika one way diberlakukan, pengendara dari arah Purwokerto menuju Jakarta tidak dapat melalui jalur masuk di Pejagan sehingga seluruh kendaraan dikeluarkan ke jalur Pantura. Untuk itu pihaknya akan lebih memperhatikan atau mewaspadai kendaraan yang melalui jalur Pantura, mulai dari Klampok hingga Losari, yakni di perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Disub bekerja sama dengan Polres Brebes akan mendirikan posko di sejumlah titik serta menempatkan petugas di posko-posko tersebut. Selain itu juga akan menutup beberapa tikungan atau putaran di jalur Pantura ruas Klampok Losari agar tidak banyak tikungan sehingga memperlancar arus lalu lintas. Pak Bakti, yang tadi ada kabarnya, ini sudah dari arah. Ini sudah dua arah.